Ikuti terus Mukti Foodie. Halo, selamat pagi sahabat Mukti Foodie Senusantara. Baiklah sahabat, kali ini Mukti Foodie mau survei nih. Survei ke daerah Margonda Depok atas nama Ibu Devi. Nah, Ibu Devi ini adalah customer Surya Jaya. Kebetulan mau ada event, jadi Mukti dan tim akan berkunjung ke lokasinya. Nah, untuk sahabat Mukti semua, jangan lupa ya, selalu ikuti terus kemanapun Mukti pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Cik Rahmadi, masih bersama Mukti Pudi. Kali ini seperti biasa, kalau habis ke lokasi event, survei lokasi event, Mukti Pudi hunting makan siang. Dan kebetulan kali ini kita dapat undangan dari Bu Devi di Depok untuk datang langsung ke kedainya di Sop Iga Ibu Devi di Jalan Kembang Lio Depok, dekat situ Rawa Besar. Situ agak masuk gang sedikit ya, dari depan Sitro Besar. Kalau tanya sama warga situ pasti tahu semua lah. Nah, kali ini kita coba sama-sama rasakan bersama Mukti Pudi. Tetap ikuti Mukti Pudi kapanpun dan dimanapun kalian berada. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih yang masih terus setia mengikuti Mukti Pudi. Yuk, terus saksikan Mukti Pudi. Nah, ini dia lokasinya, aneka sop iga dari Bu Devi di Jalan Kembang Lio Depok. Kita langsung pesan 2 porsi karena udah lapar banget. Ini rasanya juga cukup enak, fresh, tapi masih belum banyak pengunjung nih pagi ini. Mudah-mudahan nanti setelah Mukti Pudi datang ke sini bisa ramai ya, alhamdulillah. Halo sahabat Mukti Pudi, di mana saja berada? Sekarang Mukti Pudi lagi ada di Jalan Kembang Lio Depok. Patokan dekat Setu, apa itu namanya? Rawa tuh? Besar. Setu Rawa Besar. Mudah kok aksesnya. Nah, ini sekarang Mukti Pudi ingin cicip-cicip namanya Sop Iga Ibu Ida Kembangan Imo. Coba kita coba dulu ya. Sebentar, pakai sambal dulu sedikit. Lahap makannya sahabat, rasanya benar-benar luluh lantah di lidah. Sekarang kita ambil iganya. Gimana? Ketiban gigi aja udah empuk banget, bener-bener luluh lantah di lidah sahabat Mukti Pudi. Jangan lupa pesan semua ya, oke. Jangan lupa di like and subscribe, oke. Terima kasih sahabat semua. Tentu saja karena rasanya yang enak, gurih, nikmat, makanya Mukti Pudi makannya cukup lahap. Atau memang dia lagi lapar ya. Hehehe, boy.
sahabat-sahabat multifoodie dimana saja berada. Ini dibungkus juga nih, take away, habis semangkok kurang buat di rumah. Kalau sahabat multifoodie mau, yuk janjian kapan kita bisa lahap makannya, oke? Sambil jalan cuci mata, lihat pemandangan alam. Sete Rawa Besar bisa menginspirasi kita sambil olahraga, bertemu teman-teman, sahabat, bisa kumpul di sini janjian. Tapi jangan siang-siang ya, panasnya luar biasa. Kalau bisa pagi hari atau menjelang-menjelang sore hari, enak kumpul di sini. Ajak teman, saudara, kakak, adik, abang, empok. Jangan lupa kunjungi Shop Iga Bu Devi. Sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.